Tepat di hari Minggu 30 Oktober, dikenal sebagai Hari Mantan Sedunia. Pada momen tersebut, banyak orang yang mendadak kembali mengingat sosok mantan dan kenangan yang pernah terukir. Namun hal berbeda justru dilakukan oleh penyanyi solo tanah air yakni Vidi Aldiano. Melansir dari unggahan instastorynya, Vidi tampak membagikan sebuah berita yang menyatakan jika hari itu diperingati sebagai Hari Mantan Sedunia. Mengetahui hal tersebut, suami Sheila Dara itu pun mengaku jika momen tersebut sangat tepat bagi dirinya. Ia pun mengaku bakal mengunggah potretnya saat menjadi sosok mantan kekasihnya itu. Di unggahan berikutnya, warganet pun dibuat terkejut dengan unggahan suami dari Sheila Dara tersebut. Bagaimana tidak, pasalnya Vidi Aldiano tengah cosplay dan berdandan ala Jennie Blackpink. Kala itu, Jennie Blackpink tengah menjadi model cover salah satu majalah terkenal di dunia. Pada kesempatan itu, Vidi Aldiano tampil totalitas meniru outfit dari salah satu member girlband Blackpink itu. Vidi tampak mengenakan rok panjang putih serta topi dengan tali pita hitam dan jaring-jaring seperti yang dipakai oleh Jennie. Vidi Aldiano bahkan memakai tank top berwarna putih sebagai atasannya serta bergaya memegang rok panjangnya seperti yang dilakukan Jennie Blackpink. Background dari foto Vidi Aldiano pun dibuat sama persis dengan potret pelantun lagu solo itu. Tak lupa, Vidi pun memberikan ucapan seiring perayaan Hari Mantan Sedunia itu pada Jennie. Sontak unggahan Vidi itu pun menuai beragam komentar dari warganet dan sejumlah publik figur tanah air. Tak sedikit dari mereka yang tak kuasa menahan tawa melihat unggahan Vidi Aldiano itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!